Kalau kita sudah melihat saat ini adalah ule talawang yang beredar. Yang beredar tadi sudah bondar-bandir. Dan supaya sebagai informasi bagi kita semua, ule talawang ini memang merupakan maskot yang hanya ada di 2024. Khusus. Dan tadi kita sudah mendengar tentang jingle ini. Kalimantan Tengah. Ya, jingle yang merupakan ciptaan anak muda berbakat yang luar biasa dari provinsi. Putra-putri terbaik Kalimantan Tengah. Wow. Yaitu ciptaan dari Samuel Katangkas, di mana arranger musiknya adalah David Embang. Dan pada malam hari ini, sekali lagi, ayo bahkan kita bersama-sama bernyanyi. Jingle peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2024. Dengan penyanyi yang langsung. Langsung kita tampilkan bersaja. Gracia Stefani. Mari kita bernyanyi bersama. Masyarakat Kalimantan Tengah, panggung demokrasi telah tiba. Siapkanlah dirimu, teguhkan hati untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Rabu 27 November. Langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mari semua suarakan pilihanmu. Ayo semua ke TPS, gunakan hak pilihmu demi masa depan Kalimantan Tengah. Jangan golput. Persatuan dan perdamaian harus kita jaga. Kalimantan Tengah sejahtera, Kalimantan Tengah jaya. Demokrasi telah tiba, siapkanlah dirimu, teguhkan hati untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Rabu 27 November. Langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mari semua suarakan pilihanmu. Ayo semua ke TPS, gunakan hak pilihmu demi masa depan Kalimantan Tengah. Jangan golput, pilihan boleh beda, tapi persatuan dan perdamaian harus kita jaga. Mari sukseskan pilihan.